Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semua. Akhirnya kita jumpa kembali ya, di mana yang pastinya di Gibran Komputer Channel. Di mana channel ini memberikan konten-konten atau video-video yang pastinya bermanfaat di masa yang akan datang. Mengenai apa? Ya pasti teknologi dong. Di mana sekarang teknologi udah menjadi topik utama, udah menjadi kebutuhan utama. Di mana-mana kita dikelilingi dengan teknologi. Ya, mau tidur kita ada teknologi. Mau makan kita ada teknologi. Mau apapun kita tidak jauh dari teknologi, ya. Sebelum kita masuk ke video utama kita, di mana video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengubah background foto kita. Ya, yang tadinya warna biru menjadi warna merah, yang tadinya warna merah menjadi warna putih. Ya. Nah, sebelum kita ke video tersebut, saya mengucapkan terima kasih yang sudah men-subscribe, kemudian yang sudah me-like, kemudian yang sudah men-share, dan terima kasih beribu-ribu terima kasih yang sudah memberikan komentar, masukan, kritik dan saran, ya, sehingga konten-konten yang saya berikan menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih berkembang lagi. Oke, tidak nunggu lama lagi, kita langsung saja. Nah, di sini pada kesempatan ini saya menggunakan aplikasi Photoshop, ya. Di mana aplikasi Photoshop tersebut biasa digunakan untuk pengeditan khususnya foto, kemudian manipulasi gambar. Dan bisa enggak kalau misalkan kita di Photoshop menggunakan apa namanya membuat spanduk, poster? Ya, pastinya bisa. Ya, tergantung mood dan kesenangan masing-masing sih. Kalau misalkan buat spanduk dan brosur, kita senang menggunakan Photoshop, ya silahkan, ya kan. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi sih, kalau misalkan pembuatan spanduk, brosur, poster, ya biasanya saya menggunakan Corel Draw. Kenapa? Karena lebih mudah, ya kan? Kalau menurut saya, kalau misalkan kalian punya masukan, ya kalau misalkan punya pendapat, ya silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pastinya kita jalankan dulu aplikasi Photoshop yang ada di PC atau laptop kita. Oke, kita tunggu dulu di sini. Ya, biasalah kalau misalkan ini kita nunggu dulu. Ya, mohon bersabar, karena orang sabar disayang pacar. Dan orang tidak sabar, pasti pengennya tidur. Sorry, just kidding. Jangan serius-serius, ya. Nanti cepat tua. Umur muda tapi kelihatan tua, ya. Dan sebaliknya, kalau misal biasa selalu bercanda, ya kan, tapi kita sambil berpikir, ya, bercanda serius. Oke, di sini kita udah terbuka atau udah kebuka. Ini tampilan pertama Photoshopnya. Nah, ini toolbox, ya, yang ada di Photoshop. Nah, yang pertama, otomatis kita harus siapkan salah satu foto, ya, salah satu foto yang akan kita edit backgroundnya. Kita klik file. Ini sebenarnya ada 3-4 langkah, itu udah selesai, ya. Kemudian kita pilih open. Kita cari foto yang akan kita edit. Nah, di sini udah saya siapkan fotonya, contoh misalkan yang ini. Oke, kita open. Nah, kita mau rubah background ini menjadi warna merah, ya. Kita udah masukkan foto ininya, ya, yang akan kita rubah. Kita pilih yang ini, ya. Magic Wand Tool, ya. Kita klik. Nah, ini tanda kalau misal toolbox ini sedang aktif. Kelihatan di sini agak beda. Oke, perhatikan ini, yang ini. Oke, ini yang tidak aktif. Kita langsung saja kita klik di sembarang tempat, tapi di pas fotonya, ya. Nah, oke. Nah, ini kita udah
mendrag semuanya menggunakan magic stool. Kemudian kita tekan backface pada keyboard. Sekali lagi, tekan backface pada keyboard. Kita backface. Nah, tampil seperti ini, kita klik OK. Tara, ya kan? Berubah kan warna merah? Kita mau rubah lagi warna yang kita inginkan. Kita klik yang ininya, klik dua kali, dilihat ininya ada set background color. Nah, kita pilih misalkan kita menggunakan warna hijau, kita okekan. Kita kembali lagi, kita backface, kita okekan di sini. Oke, ganti kan? Oke. Udah ganti backgroundnya, tadi yang tadinya warna biru menjadi warna merah, yang tadi warna merah menjadi warna hijau ya. Jadi berapa detik atau berapa langkah? Ada 3 sampai 4 langkah. Yang pertama klik file, kemudian open, kemudian pilih yang toolbox yang tulisannya Magic Wand Tools. Kemudian kita pilih, kita klik dulu di sini ya, kemudian pilih color. Nah, klik dua kali yang atas ya. Nah, kemudian kita rubah ini ya, klik. Kita oke kan. Nah, kita backfresh. Kita enter. Kita oke. Okay. Oke ya. Terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya ingatkan kembali ya, saya tidak bosan-bosan. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya yang pastinya akan bermanfaat di masa yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada komentar atau masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar yang sudah tersedia. Karena komentar dan masukan dari kalian semua itu membuat konten-konten, membuat channel saya pribadi itu akan bisa menjadi lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Sehingga menjadi apa yang diharapkan oleh kalian. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Salam semangat. Salam semangat. Gibran Channel Komputer. Gibran Komputer Channel. Gibran Komputer Channel. Bye.